Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Bang Joki. Sekarang aku lagi ada di warung Kampung Pedas di daerah Nusa Dua. Nah, ini salah satu halal food yang mau kita datengin. Nah, di sini dia menyediakan berbagai menu, tapi menu utama yang paling populer katanya itu ayam betutu ini nih. Ini kita pesan yang setengah ekor. Nah, besarnya segini nih gedenya. Jadi ini bisa buat berdua. Nah, sebenarnya kalau dibelah ada dua nih ya untuk berdua. Nah, harganya ini sekitar 48 ribuan di belum nasi. Nah, ini nasi beli 9 ribuan. Lumayan cukup mahal ya. Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja ya. Jadi kita cuma pesen ayam betutunya sama nasi sama es teh manis ya. Nah, ini menunya. Kalian bisa lihat menunya, harga menunya. Nah, kalian tinggal pilih mau pesan apa kemari dan bisa spend money ya. Dan di sini pembayarannya tidak bisa debit, tapi bisa transfer. Nah, kebetulan gue belum ngambil duit, jadi gue nanti bakal mau transfer berapa totalnya. Nah, oke, sekarang kita cobain si ayam betutunya. Nah, ini kita mau cobain kuahnya nih, guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas ya? Bumbunya nggak terlalu nyegrak, nggak terlalu strong bumbunya. Tapi pedas juga enggak, cuman seger ya. Pedas juga enggak. Nah, kita cobain sekarang ayamnya. Kamu mau ayam yang mana, Beb? Yang ini. Oke, guys, tadi gua harus cuci tangan dulu ya. Nih kita cobain ya. Nah, ini sambelnya mau kita tuangin semua ya. Ini sambelnya. Ada sambel apa ini, Beb? Mata. Sambel bawang. Sama kayaknya ini sambel terasi. Oke. Ini kita pakai tangan aja biar mantap. Oke, guys, kita makan ya ayam betutunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Ayamnya lembut banget, guys. Nah, bumbu-bumbunya juga udah terasa. Nah, ternyata ayamnya enak banget, guys. Enak. Nah, kalau kuahnya sih nggak terlalu strong, tapi ayamnya benar-benar lembut dan mantep ya, guys. Ini gue belum pakai sambal. Nih, guys, lembut banget. Kita cobain pakai sambal ya, guys. Ini sambal terasi, guys. Sambal terasinya mantep. Kita cobain sambal bawangnya, guys. Ya. Kok sambal bawang terasi? Sambal, tapi sambalnya dikit banget ya, guys ya. Sekali seraup langsung habis nih. Oke, sambal bawang. Oke, guys. Mantap, guys. Nah, kalau kita lihat, ini kan jam makan siang ya. Jadi udah mulai banyak berdatangan. Tadi ada satu bus gitu, bus minibus datang. Kayaknya rombongan bakal makan di sini, guys. Sambalnya yang terasi enak banget sebenarnya. Sambal bawangnya juga enak, tapi sayangnya dikit banget, guys. Gak tahu ini harus pesen lagi atau gimana. Ya, pesen lagi harusannya. Iya, harusnya pesen lagi ada sih mereka.
Tapi kalau makanannya enak, disuruh bayar mahal nggak kerasa. Ini sih enak sih, enak. Ya, cuman sambelnya kayaknya harus ekstra deh, harus beli lagi karena ini kurang. Pas pakai sambal terasi, nasi ayamnya dimasukin ke mulut, lemak banget, ya kan Beb? Lemak banget, kayak terbang loh, terbang ke angkasa bagai mimpi. Yang mau kemari bisa pakai Google Map, tapi ini tuh kalau di jalan susah kelihatan karena dia tampilan depannya kayak ditumbuhin banyak pohon pepohonan, jadi nggak kelihatan gitu kalau dari jalan. Nah, jadi teman-teman harus jeli, tapi di peta itu udah sesuai di titiknya. Cuman biasanya nanti teman-teman bisa lihat di seberangnya ada toko-toko ruko-ruko kecil gitu, guys. Nah, tempatnya lumayan gede ini, tempatnya lumayan gede, parkirannya juga lumayan luas banget ya. Jadi nggak usah takut nggak kedapatan parkiran ya. Mungkin yang kedua bisa cobain warung ini ya. Warung apa sih tadi namanya? Kampung Petai. Karena kita di Bali ini agak lama, jadi kita harus hemat-hemat nih, cari tempat makan yang halal, kalau bisa murah, cuman nggak murahan ya, maksudnya standar tapi kualitasnya oke dan mantep dan enak ya, udah pasti. Karena kita agak lama ini di Bali ya. Kita mau cobain banyak makanan-makanan halal di Bali ya. Kalau teman-teman tahu di mana aja dari tempat-tempat yang udah gua datengin, selain dari tempat yang udah gua datengin, boleh komen di bawah ya. Kita habisin guys sampai bersih. Enak banget, alhamdulillah, mantap. Ini benar-benar mengenyangkan, nggak sia-sia ya, walaupun harganya sedikit mahal tapi rasanya oke, mantap. Boleh dicoba yang kalau lagi di Nusa Dua. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe video-video Bang Coki. Seperti biasa, bye-bye.